peringatan untuk kalian yang suka nonton film series. Hati-hati nih untuk kalian yang sering nonton drama series hingga larut malam. World of Buzz melaporkan sebuah kasus menyeramkan yang dialami oleh seorang wanita di Cina bernama Ting karena menonton drama terlalu lama. Kasus ini bermula pada tanggal 1 Oktober lalu yang diketahui sebagai hari libur di Cina. Karena libur selama lebih dari satu hari, seorang wanita menggunakan waktu liburan ini untuk menonton drama series populer asal Cina, The Story of Yangtze Palace. Wanita ini menonton hampir tanpa henti. Sebagai info saja, drama ini memiliki 70 episode dan satu episodenya berkisar 45 menit. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober, wanita ini bangun dengan penglihatan yang sudah kabur. Ketika diperiksa, ternyata ia mengalami anterior ischemic optic neuropathy atau lebih dikenal dengan stroke mata. Kondisi ini terjadi karena darah yang mengalir ke saraf optik terblokir atau berkurang. Untungnya, kasus Ting segera ditangani dan ia dapat sembuh sepenuhnya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!